Ustaz, jika berhutang dengan bank, belum habis bayar dah meninggal, di akhirat siapa yang akan menuntut? Terima kasih Ustaz Comel Lote. Oh, berat. Masalah berhutang dengan bank, bayar dengan bank. Kau tak ada orang mari tutup kau. Bank di atas surat tu yolol. Kita berhutang piti orang tu. Eh, siapa dia mari tutup bank? Lepas tu bank akhirat tak ada tu. Kau ada manusia lah. Eh, siapa dia pemilik bank tu? Siapa dia pemilik pitih tu? Kaedah dia pitih tu bukan mari daripada planet Pluto. Tentu dah kita ambil pitih orang. Loh ni. Masalah tak ada siapa dia menuntut. Siapa dia nak tuntut pitih orang ke? Okay? Sama ada dia ambil secara sikit-sikit. Cara bank beroperasi lagu tu dia ambil pitih-pitih. Ui sikit. Pah, semua tu kita menuntut hutang dengan belakang tu. Eh? Ha, maka kena bayar lah. Eh? Jangan ajar berhutang. Hidup berhutang tak berkat. Nabi kata berhutang ni malah tidak leno. Sia menjadi hino. Nah, sia orang duk mari minta hutang depan rumah orang Allah malunya lah. Malas nak tidur tak boleh duk mikir esok nak bayar hutang lagu mana lah. Jangan ajar hidup berhutang. Susah setara mana hidup dengan kodar hidup kita. Nah, tak kaya orang dengan berhutang.